Pemirsa, untuk mengetahui pemeriksaan terkait kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang berlangsung di KPK, kita akan segera bergabung dengan reporter Pramadika Samudra. Prama, terkait kasus Komjen Pol Budi Gunawan, apakah berlangsung pemeriksaan hari ini? Terkait kasus rekening gendut atau transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat negara yaitu Komjen Pol Budi Gunawan, saat ini memang ada pemanggilan untuk 3 saksi. Di antaranya adalah kakak kandung dari Budi Gunawan sendiri yaitu Sintawati Sudarno Hendroto. Yang kedua adalah seorang politisi dan juga pengusaha Susaning Tias NH Kertopati. Dan yang ketiga adalah pegawai negeri sipil yaitu Tosin Hidayat. Dan untuk pemeriksaan tambahan, tadi telah hadir Irjen Pol Purnawirawan Syah Tria Sitepu yang baru saja keluar pada pukul 3 sore tadi. Dari keempat pemeriksaan tadi, hanya Syah Tria Sitepu saja yang memenuhi panggilan. Ini berarti ia sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan setelah pemanggilan pertamanya itu pada 19 Januari lalu. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi mengapa 3 saksi lainnya yang diantaranya adalah kakak kandung Budi sendiri tidak hadir. Kami belum dapat informasi dari Kepala Badan Pemberitaan dan juga informasi yaitu Priharsa Nugraha. Dan selain itu juga ada dari informasi yang kami dapatkan memang ada Kapolda dari Syatria Setiapo ya. Iya, pemirsa terima kasih. Maksud kami Prama, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan langsung Pramadika Samudra dari Gedung KPK Jakarta.